Futi Trang yang lahir tanggal 19 Mei tahun 1992 adalah pemain bulu tangkis tunggal putri Vietnam. Dia pernah menempati peringkat tertinggi ke-34 dunia dan saat ini menempati peringkat 70 dunia. Futi Trang hadir dalam ajang SEA Games 2022 di negaranya. Futi Trang adalah peraih medali perunggu di Youth Olympic Games 2010 di Singapura. Di partai semifinal dia kalah dari pemain bulu tangkis Thailand Sapsiri Taeratanahai yang keluar sebagai juaranya. Dia pernah berkompetisi di Olimpiade Musim Panas 2016 di Rio de Janeiro, Brasil. Dia gagal lolos dari babak penyisihan grup, setelah menempati posisi 2 di bawah Nozomi Okuhara asal Jepang. Futi Trang yang memiliki paras cantik merupakan salah satu tunggal putri unggulan terbaik asal Vietnam. Pada tahun 2016, Phu menikah dengan sesama atlet Olimpiade bulu tangkis Vietnam Nguyen Thien Nhien. Futi Trang pernah mengalahkan Fitriani di nomor beregu putri bulu tangkis SEA Games 2019. Dia menjadi bahan perbincangan karena dia satu-satunya wakil Vietnam yang bisa meraih kemenangan atas wakil Indonesia. Pada SEA Games 2021, Futi Trang hadir kembali pada ajang yang digelar tahun 2022 di negaranya. Dia takluk dari Putri KW dengan rap bergame di nomor bulu tangkis beregu putri. Namun demikian, pesonanya masih saja memikat para penonton. Demikian sekelumit profil Futi Trang, pemain bulu tangkis tunggal putri andalan Vietnam yang hadir dalam ajang SEA Games 2022 di Vietnam. Terima kasih.